Halo, jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari Kamis sesudah Rabu-Abu ini, kitab Ulangan, bacaan hari ini mengisahkan Musa menghadapkan umat pada dua pilihan. Mereka mau memilih mati atau mau memilih hidup, mau memilih berkat atau mau memilih kutuk. Kalau memilih hidup dan berkat, hendaknya mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Sebaliknya, jika mereka berpaling dari Tuhan, mereka menyembah berhala, artinya kematian dan kutukan bagi mereka. Berkat dan kebahagiaan yang dialami oleh orang yang mengikuti jalan Tuhan digambarkan oleh Mazmur pertama di dalam Mazmur tanggapan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tak pernah layu dan selalu berbuah pada waktunya atau pada musimnya. Yesus juga memberikan kepada kita pilihan antara mengalami hidup kekal atau maut kematian. Yang mau mengalami hidup kekal, caranya adalah dengan mengikuti Yesus, yakni memanggul beban salib harian demi kasih kepada sesama. Sebaliknya, yang egois, yang dibebani ambisi untuk memperoleh atau menguasai dunia ini untuk dirinya sendiri, justru akan kehilangan hidupnya. Saudara-saudariku, Yesus telah menanggung banyak penderitaan. Yesus telah mengalami kematian dan semuanya itu karena Yesus mencintai kita untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus telah bangkit dari kematian, dan itu menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Mari kita hayati salib-salib kecil harian kita, beban-beban hidup harian kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami setiap hari, sebagai persembahan kecil, kita persatukan dengan salib Yesus, untuk mengasihi orang-orang yang kita perjuangkan demi orang-orang yang kita kasihi. Amin. Sampai jumpa.